Halo Cancer, kita reading percintaan Cancer. Berharap pada ceritamu yang terbaca di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat dan membantu. Ambil jika resonate, tinggalkan komentar dan lepaskan jika merasa tidak resonate dengan kamu karena kita dalam prediksi umum Cancer. Happy itu energi yang kamu bawa. Kamu berada dalam energi cinta. Cancer, aku lihat backgroundnya hijau. Sementara orang yang terkoneksi denganmu energinya to the sea. Orang yang di sini kayaknya no action ya. Orang yang lebih memilih untuk mengikuti arus daripada mendikte keadaan yang terjadi antara dia dan kamu. No action lah kita katakan. Tidak banyak pergerakan dari mereka. Koneksi hubungan yang terjadi antara kamu dengan seseorang fleksibel, fleksibel, ya. Negatifnya hubungan yang goyang, oke? Tapi positifnya di sini kemampuan beradaptasi. Nanti kita coba lihat. Under the deck di sini kita lihat ada here and now. Oke, here and now di sini sudah tidak ada lagi angan-angan tentang masa lalu atau ekspektasi ke depan, hanya fokus pada hari ini dan saat ini. Ya, mungkin ada rasa luka yang dirasakan hari ini, saat ini. Sebentar. Ya, tapi di sini ada usaha, ya. Ada usaha dari diri kita atau kita coba mengajarkan diri kita bahwa kita cukup. Kita cukup untuk hari ini, untuk saat ini. Oke, okay. To the sea, baik. Yes, cukup. Ayo Cancer, kita coba luaskan kartu-kartumu. Cancer, apa yang kamu rasakan di sini adalah cinta, ya? Kamu merasa nyaman dengan koneksi yang terjadi antara kamu dan seseorang di sini. Oke, hatimu terbuka lebar di sini. Happy, ada perasaan berwarna-warni yang kamu rasakan di sini, Cancer. Ya, mungkin juga ada komunikasi yang intens yang kamu lakukan di sini. Happy, energi yang baik, energi yang positif. Oke. Jadi secara energi Cancer, aku lihat dengan energi kartu happy yang backgroundnya hijau di angka 26 di sini, Cancer hatimu terbuka lebar. Jadi cakra jantungmu terbuka di sini untuk berteman, untuk mencintai, untuk merawat orang lain. Ya. Ini adalah jenis happy, jenis bahagia yang ingin kamu bagikan dengan orang lain. Kalau dalam koneksi antara kamu dengan mereka, ini adalah jenis bahagia yang ingin kamu bagikan dengan mereka. Oke, okay. Ada kegembiraan saat terkoneksi dengan mereka, ada kepuasan di sini, ya, ada perasaan di sini, apa ya bahasanya di sini. Kita merasakan di sini bahwa rumput yang paling hijau itu adalah rumput di mana tempat kita berdiri. Jadi Cancer, boleh aku katakan, mungkin kamu hanya merasa ya orang hanya orang ini yang pantas untuk kamu, ya. Rumput yang paling hijau itu adalah ketika kamu terkoneksi dengan mereka di sini. Ya, ada perasaan bersyukur, ada perasaan menikmati di sini. Bahagia, itu yang kamu rasakan. Oke, okay? Tapi apa yang kita lihat dari energi mereka, seseorang di sini yang energinya, tadi aku katakan mereka no action. Mereka hanya ngikutin arus. Ya, gak ada gerakan mungkin, gak ada ya nggak ada tindakan dari mereka, bahkan mungkin tidak ada kata-kata atau komunikasi dari mereka. Cancer, mereka bawa kartu warna biru di sini, ini cakra tenggorokan. Oke, sehingga hubungan yang terjadi di sini antara kamu dan seorang, aku lihat ada energi fleksibel. Di fleksibel boleh aku katakan energinya di sini, hubungan ini goyang sebenarnya, ya, hubungan ini goyang. Namun di fleksibel juga ada kemampuan untuk beradaptasi. Mungkin dari energi kamu Cancer,
dengan tadi yang aku katakan hatimu terbuka lebar di sini untuk koneksi yang terjadi antara kamu dengan seseorang. Jadi gambarannya di sini, apapun tindakan dia, actionnya dia, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan kamu, ya, ada yang coba di sini memaklumi. Oke, okay? Coba memaklumi di sini. Aku lihat itu dari energi kamu, Cancer. Ya. Ayo, coba kita tambahkan lagi. Cancer, energi yang kamu bawa, berikan lagi energi Cancer di sini. Berikan energi Cancer. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke. Oke, lepas sendiri dia. Oke. Lihat ya, ada nurture and compassion, itu energi yang kamu bawa Cancer seperti yang aku katakan tadi ya. Ada gambaran di sini hatimu terbuka lebar untuk memberikan tadi ya, energi kebahagiaan, energi yang merawat, mengasihi. Oke. Okay. Cancer energi yang sangat apa ya, sangat mengasuh di sini saya rasakan ya. Ntar teman-teman, aku harus lihat tulisannya. Oke, apakah kamu tidak bisa melihat tulisannya? It's okay lah, seperti itu ya. Baik, Cancer, apa yang kita lihat di sini? Tadi ya, ini yang aku katakan, mungkin kamu akan merasa di sini, apa ya, kamu merasa seperti tidak masalah apa yang telah mereka lakukan kepada kamu. Ya, dengan hatimu yang terbuka lebar, ada energi yang memaafkan, ada energi yang memaklumi atas apa yang mereka lakukan ke kamu. Mungkin di sini, mungkin kamu mengalami guncangan, ya, tetapi tetap saja tidak menghilangkan tadi, ya, tidak menutup pintu hati kamu. Energimu tetap di energi happy, oke? Cancer, bahkan aku lihat di sini energimu itu ya apa ya, berputar dalam siklus yang di sini kamu ini seperti apa bahasanya ya, kayak punya ilmu kebal gitu ya, mati kamu hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi, seperti itu kamu masuk lagi ke energi action dan beginnings ya. Beberapa kalian mungkin terhubung dengan Sagittarius, aku melihat ada Jupiter yang masuk di sini. Baik Cancer, mungkin kamu menantikan seseorang menjangkau kamu di sini, ya, seseorang yang energinya mereka terlalu menjaga energinya di sini, ya, ada pembatasan-pembatasan yang mereka lakukan, yang mereka buat di sini, oke, sehingga ada gambaran juga pada akhirnya kamu juga membatasi energi kamu di sini terhadap koneksi kamu dengan siapapun mereka di sana, ya. Ini seperti satu hal yang mungkin kamu merasa ini, ya, ini ada seperti gambaran the tower ya. Mungkin kalau ditarot ini energi storm, ini energi the tower. Satu hal yang tak kamu sangka-sangka, satu hal yang awalnya kamu merasakan ini adalah satu hal yang akan baik-baik saja, satu hal yang akan perfect antara kamu dan seseorang, tetapi tak disangka satu hal tidak berjalan dengan baik di sini. Ya, forgiveness, kamu selalu memaafkan di sini. Ya, kamu selalu memaafkan di sini. Aku nggak tahu apakah di sini juga ada perasaan bersalah ketika kamu juga pada akhirnya membuat batas. Oke, apapun itu Cancer, aku melihat energi kamu berputar masuk kepada satu siklus baru, energi beginnings. Ya. Happy di sini, hatimu tetap terbuka. Makanya aku bilang secara energi kamu masih ada untuk siapapun yang terkoneksi dengan mereka, dengan kamu, siapapun mereka ya. Yes, fleksibel ya, ada kemampuan beradaptasi di dalam hubungan ini. Oke, aku mau tebar dulu energi yang di sebelah sana.
ini kamu secara umum di energy, nurture, dan compassion. Baik. Berikan gambaran perasaan pikiran mereka kepada Cancer. Orang yang terkoneksi dengan kamu Cancer. Oke, kita keluarkan 7 kartu, 2, 3, aku rasakan seseorang yang punya apa ya ketertarikan yang sangat dengan kamu Cancer. Oke. Maskulin, baik. Ada growth dan summer, seperti ada pertumbuhan yang terjadi di mereka, ya. Lagi-lagi saya melihat energi api yang hadir di sini, Cancer beberapa kalian ini kuat sekali terkoneksi dengan orang-orang berelemen api, mungkin Leo, Aries atau Sagittarius. Jadi kita lihat Jupiter di sini, ada energi dari Sagittarius yang sangat kuat sekali. Baik, ayo kita bacakan, aku rapiin. Oke, okay, Cancer di sini kita lihat ada Mars masuk, ada dari Aries kuat juga ya, energi zodiaknya. Teman-temanku Cancer, seseorang yang sampai hari ini energi mereka di sini, kamu adalah zona nyaman untuk mereka, ya, orang yang punya ketertarikan yang sangat, oke. Okay? Tetapi di sini ada energi dari mereka, apa ya, mereka ini seperti tadi aku katakan ada energi yang sangat dijaga di sini. Energi pembatasan-pembatasan yang mereka lakukan. Bahkan kita katakan di sini tadi Cancer dengan to the sea, seseorang mungkin di sini tidak melakukan gerakan atau tindakan. Ya? Mungkin mereka menutupi apa yang terjadi, apa yang mereka rasakan di sini Cancer dengan energi taktik di sini. Oke, taktik. Tetap ya, aku melihat pertumbuhan tadi yang terjadi karena Pluto masuk di sini, Scorpio juga kuat energinya di sini. Mungkin beberapa kalian terkoneksi juga dengan Scorpio. Ada pertumbuhan yang terjadi di diri mereka. Ya, kenapa? Kenapa ada pertumbuhan yang terjadi di diri mereka di sini? Karena aku lihat mereka ini seperti menyadari bahwa mereka kehilangan kamu saat ini. Ya, mereka kehilangan kamu. Namun energi mereka di sini juga aku lihat terpecah. Energi yang tidak bulat, energi yang tidak maksimal untuk kamu. Balik lagi, maskulin energi di sini. Oke? Bisa saja kamu terkoneksi dengan seseorang yang mengandalkan atau yang dominan logika, ya, dalam koneksinya dengan kamu di sini Cancer. Oke? Orang ini mungkin tidak akan menunjukkan karena dia bawa kartu maskulin di sini, ya. Kamu boleh lihat orang yang tidak menampakkan wajahnya di sini, ya. Orang yang berdiri dengan dua tangan di pinggangnya di sini. Cancer, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka di sini apa ya? Pernah atau sedang berada dalam energi yang di sini. Kita lihat ya, ada lack, suffering, ya. Ada rejection, mungkin mereka menolak kamu. Namun akhirnya apa yang dirasakan? Mereka juga merasakan kehilangan di sini. Atau mereka merasakan kamu telah menolak mereka Cancer karena aku lihat Cancer mulai membuat apa ya pembatasan-pembatasan di sini. Oke? Okay? Rejection, kamu lihat fragmented. Jadi energi orang ini apa ya tidak bulat untuk kamu Cancer sementara mereka sangat sangat merasakan ketertarikan yang kuat di sini antara kamu dan mereka ya orang yang di sini dominan logika ini masuk kepada trik strategi taktik dan akhirnya di sini apa mereka ini seperti terbunuh oleh logikanya sendiri
taktiknya sendiri, strateginya sendiri di sini. Oke? Namun ada perubahan yang terjadi di sini di energi orang ini, energi yang mulai bertransformasi, ya. Aku lihat di energi Cancer juga ada breakthrough, ya, epiphany seperti mengalami pencerahan dan energi mereka di situ aku lihat pertumbuhan energi. Oke? Beberapa kalian mungkin terkoneksi dalam twin flame connection, aku melihat ada gambar ini si Cancer ini membawa api di sini dalam energi maskulinnya. Tuh, kita lihat api yang menyala di sana. Oke, kita ambil satu kartu. Oke. Jatuhnya dua, ya. Kontrak, karir, komitmen. Beberapa kalian mungkin berada di dalam bidang pekerjaan yang sama atau satu situasi yang apa di sini yang membuat kalian selalu bertemu. Oke. Ada cinta ya di sini. Cancer outcome ya. Kalau aku lihat outcome di sini mungkin dalam beberapa waktu dekat ke depan. Masih ya, saya masih belum melihat ada gerakan atau ada interaksi antara kalian berdua di sini. Walaupun di energimu ini udah masuk ke energi action, kamu siap untuk kembali bergerak. Ini yang aku katakan, kamu ini kayak punya ilmu kebal ya. Udah mati, kamu hidup lagi di sini. Kamu siap dalam energi pergerakan di sini. Oke? Ada cinta dari Venus di sini. Beberapa terhubung dengan Taurus mungkin. Iya. Dalam diam di sini kalian saling memikirkan. Oke? Saling memikirkan. Bahkan di Cancer ini energinya masuk ke perasaan apa ya? Merasa bersalah, ada yang seperti itu. Ya. Kamu membatasi energimu dan justru kamu di sini ada merasa bersalah karena melakukan itu. Balik ke energi kamu yang di sini energinya compassion tadi. Oke. Teman-temanku Cancer. Mungkin ada kondisi tenang ya hari ini, saat ini mungkin no communication antara kamu dengan seseorang, no action, tidak ada kontak, tidak ada interaksi. Tetapi apa yang kita lihat di sini Cancer, energi outcome-nya di sini, atau boleh kita gambarkan energi yang akan masuk dalam perenungan kalian di sini, kalian mulai memikirkan untuk sebuah tawaran. Oke, kamu lihat ada tangan yang menawarkan bunga di sini ya. Venus itu energi dari planet cinta ya, dan offer ini adalah tawaran. Oke, seseorang berpikir untuk menawarkan kembali, mungkin tentang permohonan maaf, mungkin tentang mengungkapkan perasaan di sini. Oke, Cancer ini positif, jadi tetaplah menjaga energi kamu untuk tetap positif. Ayo kita ambil kartu ini untuk pesan. Ya, Cancer here and now bercerita tentang apa ya, energi kita yang tidak mengembara ke masa lalu dan tidak mengembara ke masa depan. Fokus pada hari ini dan saat ini. Jadi di sini ketika kita mendapati pikiran kita melayang ke masa lalu ya, ke energi past atau terlalu jauh berpikir ke depan, ya, kita sedang membocorkan kekuatan kita. Kebocoran energi terjadi di sana. Oke? Apakah itu apa ya, mengenang tentang masa lalu atau berekspektasi ke depan, berangan-angan ke depan? Cancer itu akan membocorkan energi kamu. Ya? Terkadang karena didorong ambisi, didorong keinginan di sini, ya, kita membiarkan di sini pikiran kita, perasaan kita tadi melayang ke belakang, melayang ke depan. Oke? Masa lalu dan masa depan itu ilusi. Masa lalu itu gak ada, masa depan juga belum ada. Yang ada adalah hari ini. Ya. Jadi, kapanpun kita memutuskan hubungan dari energi hari ini saat ini, ya. Artinya di sini kita memutuskan kekuatan kita Cancer. Oke? Kalau kita fokus hari ini saat ini melihat apa yang terjadi hari ini, tidak artinya apa? Artinya tidak ada lagi ya, karena di sini kamu masih terjebak, ada kartumu di kartu nostalgia. Oke, kamu terjebak memori-memori tentang masa lalu.
yang mungkin menyakitkan kamu. Oke? Cancer, kamu sedang membocorkan kekuatanmu di sini. Ya? Masa lalu dan masa depan yang kita hayalkan di sini, yang kita angankan di sini, tidak akan bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Oke? Jadi fokuskan energimu hari ini, saat ini. Ini kamu terjebak masih dalam kenangan-kenangan, ya. Mungkin ada kenangan yang menyakitkan yang pernah kamu rasakan antara kamu dengan dia atau kamu dengan siapapun di sini. Oke, itu membuat energimu bocor dan kamu kehilangan kekuatan untuk mewujudkan sesuatu yang seharusnya bisa kamu wujudkan. Oke, Cancer. Jadi hanya fokus melihat hari ini, saat ini. Ya. Baik, teman-temanku Cancer, rasakan, dengarkan ya, apakah kamu berada dalam energi yang sama seperti ini? Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak merasa resonate dengan bacaan ini. Baik, Cancer, saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.